Alfa Bravo masuk. Bila ada gosip masuk, sepantas kilat Cik Koci masuk kereta. Gosip dalam kereta. Good like dan share tau. Assalamualaikum dan hola semua. Selamat datang ke Cik Koci Channel. Jom, hari ni kita nak cerita mengenai nekat fail cerai. Tiada lagi peluang kedua. Puteri Sarah pergi demi kebahagiaan Syamsul dan Ira. Kuala Lumpur, saya harap dilepaskan. Jalan pendamaian sudah terlambat bila keadaan bagaikan tsunami seperti ini. Demikian penjelasan Puteri Sarah Liana 38 berhubung hasrat suaminya Syamsul Yusof 39 yang mahu memperbaiki hubungan dengan isteri pertamanya itu. Puteri Sarah berkata segala-galanya sudah terjawab dengan penjelasan Syamsul menerusi hantaran video yang dimuat naik dalam Instagram semalam. Semuanya sudah jelas, tiada apa lagi yang perlu saya tunggu. Syamsul sudah menjawab dan saya faham. Saya akan tetap meneruskan tuntutan perceraian, jadi tunggulah. Saya bersedia dilepaskan. Sudah lama saya mempertimbangkan, jadi saya tak mahu ambil masa lebih panjang dan muak nak menjawab persoalan setiap hari, katanya kepada Berita Harian Online. Tambah Puteri Sarah, perasaannya kini lega apabila segala-galanya sudah terlerai. Sedih, sudah lama saya buang kesedihan. Saya lega segala-galanya menghampiri garisan penamat. Apa yang lebih penting, saya rasakan satu bebanan hilang sebelum saya mengerjakan umrah pada 26 Januari ini, kata Puteri Sarah. Mengulas hasrat Syamsul masih berbincang dalam video yang dimuat naik, Puteri Sarah atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Mekat Kamarudin, dia enggan mengulasnya. Cukuplah, apapun saya tetap memfailkan tuntutan cerai. Saya nak hidup dengan tenang dan tak mahu menoleh ke belakang lagi. Kepada Syamsul, berbahagialah dengan isteri baru. Saya juga nak bina hidup baru dan mencari kebahagiaan saya sendiri. Berilah peluang, saya juga nak kebahagiaan seperti Syamsul sedang mengukir bahagia. Jadi, tolong lepaskan saya dengan baik. Pinta Puteri Sarah. Terdahulu, Syamsul mengakui sedang berusaha memperbaiki hubungannya dengan Puteri Sarah dalam temubual bersama Harian Metro. Syamsul juga memohon masa dan ruang untuk mendamaikan satu persatu bersama isteri pertama dan ahli keluarga yang menentang. Puteri Sarah dan Syamsul mendirikan rumah tangga pada 8 Mac 2014 dan dikurniakan dua cahaya mata, Syaikhul Islam 5 dan Sumayyah 3. Dari subuh, Cik Koci bagi gosip terbaik semestinya dalam kereta. Terkadang mengejutkan. Sampailah ke malam. Jangan kedekut like dan share tau. Hashtag sepantas kilat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.